Ibu-ibu ribet minta tukar donat terus dicekol, dan karyawannya dimarahin padahal uangnya aja kurang. Baru-baru ini viral video seorang pelanggan ibu-ibu yang begitu ribet dan juga ngeselin saat beli donat di Jeko. Awalnya ibu itu minta tukar-tukar donat terus sampai memakan waktu cukup lama. Ceritanya ibu ini minta tukar-tukar donat terus. Namanya pelanggan harus kita main. Kayaknya gak ada salah apa-apa. Orang mau beli kok, dipersulit. Dan karena ramai, wanita ini disuruh bayar dulu agar cepat, karena si ibu itu masih ribet tukar-tukar donat. Namun, ibu-ibu itu malah marah dan melarang wanita ini membayar. Karena antrian panjang, jadi si kasir nyuruh gue untuk bayar biar cepet. Ini aja kak. Tangan gue kena tepok dong sama si ibu. Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Ya udah. Ini teman gua aduh saja kenapa suruh dia ini? Jangan disalahin. Tadi. Yang saat ibu itu mau membayar 4 box donat yang dia pesan, ternyata uangnya kurang. Dan parahnya lagi, ibu itu juga sempat ngotot kalau dia udah membayar 4 box donat itu pula. Jadi teman saya milih apa ibu memilih? Dari tadi main saya kan selesai nih, Mbak. Ya udah kan saya tadi udah bilang.